12. Yuhu, hello all. Selamat datang kembali di channel Giman Playing. Oke, seperti yang kalian lihat di situ loading screen-nya udah berubah, tandanya ada card baru. Tapi ini enggak baru-baru amat sih, isunya udah 1 tahun yang lalu ya pengen dirilis oleh player, tapi baru dirilis tahun ini, bukan tahun kemarin. Padahal isunya sangat kencang tahun kemarin, dan ya sedikit telat sih ya rilis card ini karena counternya sudah banyak gitu kan. Yang terutama sih Saho ya, kemarin tuh dirilis duluan. Tapi ya seperti biasa lah ya, GM selalu ngerilis counternya duluan daripada cardnya gitu. Oke, langsung aja kita cek apa aja yang berubah setelah update kali ini. Tapi gue udah sebenarnya udah ngecek sih tadi ya, dan udah sempat main juga. Terutama di sini ya, bagian family-nya itu berubah banget tampilannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Di situ tuh tampilan dari chat-nya di sini ya. Penempatan letak-letaknya ya berubah, sama tampilan di My Family juga agak berubah. Di situ ada bacaan on off-nya. Kalian bisa lihat member yang on dan off. Ya, sepertinya sih tidak terlalu berguna banget. Cuman lumayan lah ya. Terus ada family rate. Di situ ada family rate, fitur baru dari family ya. Oke, di sini ada web event juga, 5000 diamond sampai 5000 star candy, yang menandakan berarti kayaknya star candy ini event udah deket nih, event star candy ya. Tapi nanti saja kita cek web eventnya. Kita cek dulu card yang terbaru nih, yang bernama Evo Artemis. Walalalalap. Oke, kita lihat dulu skillnya. Ini ada versi legendarinya, jadi GM tuh nggak langsung ngeluarin versi kostumnya ya. Dia legendary dulu sama kayak Evogon kemarin, kecuali Eva. Eva kemarin kalau nggak salah langsung dikeluarin versi kostumnya. Oke, Evo Artemis kita lihat skillnya tuh saat turunku dimulai 41% lempar dadu lalu tembakan landmark arrow. Perlu kalian ketahui, ini lempar dadunya itu misah sama lempar dadu biasa ya. Jadi ini skillnya tuh lempar dadu juga. Jadi kalian bisa jalan dua kali kalau pakai kartu ini. Lempar dadu dari skillnya, lempar dadu yang biasa. Jadi gitu guys. Kalau nggak salah ya, tolong koreksi gue kalau gue salah di kolom komentar. Saat tiba di landmark arrow milikku 80% lempar dadu lalu tembakan landmark arrow. Saat itu hapus arrow yang ada di area yang dikunjungi. Saat tiba di areaku 55% charge shield max level 2. Jadi tuh landmark arrow-nya itu gunanya buat bangun landmark. Kalau misalkan landmark arrow-nya itu mendarat di area kosong, kalau misalkan landmark arrow-nya mendarat di area musuh itu ngecat guys. Jadi ini kelemahannya pakai drone merah ya, kalau kalian ketemu Artemis ini. Soalnya dia tipe card chat. Nah, saat skill keduanya ya, saat tiba atau bangun landmark 40% aktifkan efek block S. Ini tuh sama kayak Evo Aron ya, atau Ashley Blank kalau nggak salah. Blok kosong yang berdekatan. Iya, harusnya sama kayak efeknya S-nya Aron ya. Saat tiba atau bangun landmark 40% langsung pindah ke blok sudut atau blok spesial. Wow, ini sama kayak skillnya teleport drawing. Mantap, mantap. Oke. Langsung kita menuju cara mendapatkannya. Jadi kalian butuh 1-3 material up plus Artemis Crown. Ini mahkotanya. Terus ya kalian butuh juga Artemis Doll 5. Nah, cara dapat Artemis Doll, kalian ngumpulin Artemis Bow 1-2 dan Artemis Charm 1-2 juga. Tapi gua nggak tahu nih yang susah yang mana. Gua belum lihat item rate ya. Ada versi legendarinya juga, kalian beli sekitar 200.000 ya, hampir 200.000 kalau nggak salah. Oke, di sini ada event tambahan juga kalau kalian mau beli versi legendary sama versi kostum. Iya kan? Iya, versi kostum dijual lagi ya. Oke, langsung aja kita beralih ke web event ya. BTW ada penjualan terbatas itu seharga 44.000. Dapat 5000 diamond guys, itu worth it banget kalau kalian punya duit dibeli ya 5000 diamond. Nah, ini web event spesial Ramadan. Oke, mantap. Padahal Ramadan masih 9 hari lagi kalau salah ya. Mungkin di pertengahan Ramadan atau pengen lebaran diganti lagi nih guys. Oke, di sini hari pertama dapat 1000 diamond tentu saja ya. Terus ada Evo Bolang di hari kedua, ini lumayan buat newbie atau player comeback buat bersaing ya.
karena juga kayak sih lumayan, gue belum lihat juga nih skillnya Evo Bolang kayak gimana. Dan di situ ada pendant dan card di bersebelahan ya, kadang kagak kayak begini biasanya tuh. Jadi lumayan nih web event, kadang card card doang, pendant doang gitu kan. 1500, jadi totalnya 3500 diamond sama diastone-nya lumayan banyak lah, ada 5000 atau 6000-an ya. Ini sampingnya lagi kita lihat main dan kode undang teman. Ada donation honor baru ya, ini gantinya angel card. Harusnya angel card aja sih daripada donasi honor ya, kagak guna. Nah, ini kode undang teman ya, dapat totalnya 6000 8990 ya. Lumayan anjir. Oke, langsung aja kita gacha ya. Modal gua 31.194 diamond. Seharusnya ini lebih dari cukup. Nih, oh ya, ini hadiah kompensasi dari maintenance ya, dapat buff diamond, diamond ticket sama ini nih, dia cube ya, 100 sampai 1000 diamond. Ini ada popular card pack juga, ada pendant. Dan gua bukain dari main dulu tadi ya, gua completion dapat 5 dari login, main dapat 4. Jadi total 5 nih, 200 diamond lumayan ya. Gua enggak tahu mana yang susah nih. Oke, dapat panah. Masing-masing 2 ya. Oke, kayaknya yang enggak ada yang susah yang charm ya. Tadi dapat 1 sampai 2 charm. Nah, ini dapat satu lagi. Oke, dapat 2. Charmnya udah dapat 2 masing-masing ya. Kita cek. Oh, enggak. Charmnya yang satu dapat 3, yang dua dapat 1. Berarti yang susah tuh yang panah 1 ya. Panah nomor 1. Oke, gas lah. Berhubung gue udah lama banget gak ngejar event card bulanan di akun Anda Sampah, jadi ini waktu yang tepat lah. Artemis walaupun banyak counter ya, tapi tetap worth it buat di... Yes, dapat guys, dapat yang satu. Pembukaan yang bagus GM, mantap. Walaupun banyak counter ya, tetap worth it ya dikejar menurut gue, karena skillnya tidak jadul-jadul amat. Oke, tadi dapat 1, lumayan 200 diamond pertama. Ayo GM, mudah-mudahan sih harapannya tidak lebih dari 10.000 diamond atau di bawah 10.000 diamond ya. 10.000 diamond pas lah, jangan sampai turun ke 20.000 ya. Di bawah 20.000 diamond gua. Oke. Udah dapat A plus 2 tadi ya. 1.000 pertama enggak terlalu zong-zong amat. Dapat lagi guys. Dapat lagi 1S dan A plus 3. Ini kayaknya harusnya susah sih A plus 3 ya. Di card-card bulanan tuh lumayan. Oke, jangan kasih kendor, man. Oke. A plus 3 lagi guys. Oke, nice. Yang jangan-jangan yang susah A plus 1 lagi, kampret. Udah seneng-seneng dapat A plus 3. Lengkap ya A plus 3-nya ya. Jadi gue butuh ngumpulin 8 material A lagi. Nice. Bener kan 10 total ya? Kalau nggak salah 10 sih harusnya. Ini nge-lag banget, cuk. Sep! Oke, A plus 1 dapet. A plus 2 kayaknya belum deh. Oke, nice. Lumayan wangi nih gue. Ayolah, nge-lag banget anjir. Oke. Aduh, gila. Di-spam A plus. A plus. Panah 2. Kenapa nggak di-spam panah 1 GM? Blablabla. 2000 diamond pertama. Oke, A plus 1 udah lengkap. Tinggal A plus 2 nih yang gak kelihatan. Jangan-jangan A plus 2. Kita ntar cek rate event abis ini. Oke, rate event. Oke, kita cek dulu. Yang paling susah tuh apa sih? Oh iya benar, A plus 3. Jadi gak terlalu khawatir gue. A1 panah ya yang susah ya. Benar, berarti gue udah dapat 1S. Coba kita lihat. Udah 2000 diamond guys, udah 2000 diamond. Oke, dapat 1S. A plus 3-nya di 2000 diamond pertama udah lengkap. Tinggal A plus 2 nih, satu lagi. Oke, nice. Kita butuh 8 lagi baru ngeluarin 2000 diamond. Ya, cukup optimis lah bisa 2000 diamond.
Oke. Just. Oke, apes 2 lengkap, dapat 1 lagi. Nice shot. Ayo. A1 panah GM. Artemis Wangi. Aduh. Ayo nih, OTW 3000 nih, belum dapat 1 panah lagi. Ayo, panah. Waduh, di spam A+2 dong. Ini ada konten kombin kah? Ada konten kombin. Ada fitur web. Ada event kombin. Iya, bener event kombin. Aduh, ribet banget dah. Ayo, spread. A+2-nya di spam mulu sih, kampret. Coba kita buka lewat bot ya, guys. Gua akan cepetin. Semoga dapat yang susah. Oke, totalnya dapat 15 ya. Tadi perasaan 26. Oh, sama karpet-karpet sampahnya ya. Bismillah, dapat panah A1. Kagak dapat loh. Panah juga dapatnya satu doang, itu juga A2 ya. A2, panah nomor 2 ya, kampret. 3000 diamond baru dapat 1 S nih. Waduh, khawatir gua. Aduh, malah nge-lag banget lagi. A1 panah. Nice, dapat lagi guys. Dapat lagi 1. Nice shot. Azan guys. Astagfirullah, bismillah. A1 lagi game. Aduh. Ayo dong. Ayo. Masa 2000 diamond 1 S? Ya enggak apa-apa sih. Kalau udah patennya kayak gitu. Jadi udah ketara gitu donnya berapa ya. Aduh, charm. Charm di spam charm. Seharusnya kalau materialnya sedikit kayak gini agak gampang sih ya. Tapi gue lihat di grup-grup tadi ada yang habis 18.000 loh. A1 panah. Aduh, kagak dapat lagi guys. 4.000 diamond ini. A1 panah. Panah 1 A. Aduh, baru dapat 3 dari 4.000 diamond. 7 lagi guys. 7 lagi kan ya? Ntar gue salah ngitung lagi. 4. Iya, 7 lagi benar. Kan butuhnya 5 ya. Kalau 6 sih masih 9 lagi berarti. Oke, lanjutlah. Tidak usah relock. Ini nge-lag banget. Sorry guys ya, HP kentang. Ayolah. Sampai bat. Ayo, panah. Sumpah dah. Sampai 25.000 kalau nggak dapat 1 apaan lagi, gue pakai ritual ya guys. Pakai ritual seperti biasa ya, beli card pack atau pakai brown coklat. Just panah anjir. Tapi untungnya kagak dapet material A+ lagi gitu ya. A+3 maksud gue. Untung banget tadi gue dapet A+3 di awal-awal, karena itu material yang sama susahnya kayak A1 panah ya. Oke, ini dapet apaan tuh gue? Gue gak tahu deh tuh. Nge-lag soalnya, kayaknya dapet charm sih. Kayaknya bot tidak terlalu wangi, ini gue pakai tangan gue sendiri lah biar. Ih, dapet yes, bener kan? Bot tidak terlalu wangi, tangan gue nih lebih wangi, kampret bot. Oke, lumayan. Dapat A1 dari bonus card pack gini kan mengurangi beban diamond gue ya. Oke, A2 material S udah habis 5.000 diamond guys. Dua material S, ya Allah. Ini gak hoki sih jatuhnya. Tapi lumayan lah. Ada harapan. Ah. Jangan yang dua game, jangan yang dua. Satu. Aduh, Shong. Atu, Artemis. Ah, dua lagi. Ih, sebanget. Ini lagi hoki sih. Enggak hoki-hoki banget sih. Tapi seenggaknya lumayan dapat material yang susah ya. 4 kali. Tapi kita coba lagi guys, pakai ritual. Bentar. Oke guys, lanjut. Gue udah ganti brown coklat. Tadi gue ngedraw dapat 2 brown. Itu pertanda bagus sih kalau dapat 2 brown ya. Aduh, kenapa nggak 1 GM? 1. Atu. Ya atu sih, bukan yang itu GM. Maksud gue yang panah. Ya Allah. Ih,
Untung diamond banyak, jadi hati masih senang gitu ya. Tapi ayolah, dapatlah. Satu. Panah, tolol, astagfirullahaladzim. Kan keluarkan toksik ya. Udah nahan-nahan dari tadi. Satu dong. Satu, satu. Yuk, GM yuk. Cakep, cakep. Satu, 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 satu. Dapat dari sini aja boleh. Satu lagi. Atau sampai down dapat dari sini juga enggak apa-apa, GM. Malah lebih bagus. Oke, guys, gua akan cepetin. Wow, dapat A+ 3 lagi anjir. Pertanda buruk. Kalau lu di spam A+ 3 pertanda buruk, guys. Coba gua 1000 diamond lagi kalau enggak dapat satu material panah A1 gua akan relock. Oke, okay, kan benar pertanda buruk kalau di spam A+ 3 atau A+ yang paling susah tuh. Udah, serius. Jangan harap down dikit. Pengalaman soalnya pengalaman. Yes, dapat. Dapat, nice. Ternyata tidak juga, sugesti doang Kiman, tolol. Nyebar hoax lu. Ayo, bisa yuk. Anjir, dari 2000 diamond terakhir baru dapat itu doang loh. Parah, 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 parah. Susah nih nereta. Ayo GM, 4 lagi, 5 lagi deng. Mak lagi. Mak lagi. Astagfirullah, 5 lagi GM, please. Ternyata 1000 diamond tadi dapat satu enggak jadi reload. Satu, satu. Tuh satu. Ayo dong. Tuh satu. Aduh, dua material panah tapi yang dua. Satu. Astagfirullah, susah banget ya. Laknat, laknat. Satu. Sumpah. Ayo dong, anjir, udah pengen turun nih diamond gua ke 20.000. Satu dong. Ya Allah, dua mulu anjir. Gua relock abis ini, guys. Baru pertama kali nih gua relock nih. Ah, parah, parah. Satu. Jangan dua mulu lah, tai lah. Satu anjir. Bukan A+ 1, 1. Dah, kan bener. Ya Allah, di spam A+ 3 lagi gue. Ah, relock dulu guys, sebentar. Oke, gue udah relock sama ganti bahasa. Sebenarnya tadi gue sempat record, cuman error ya, kampret, kampret. Jadi gue udah habis sekitar 3000 diamond lagi, cuman dapet 3 atau 2 tadi. Sebenarnya kalau lihat disitulah pokoknya ya, gue dapet 7 material ya. Sama 190 material yang charm 2. Kampret, kampret GM. Gue mengingkari janji gue sendiri ya, bahwa gue gak mau sampai akun Anda sampai ini diamondnya di bawah 20.000 diamond. Tapi demi Artemis atau demi belahan Artemis, gue rela, serius. Gue rela ngingkarin janji gue. Bodoh amat, ayo kita gas lagi guys. Nice. Dapat nih. Astagfirullah. Ini mahal banget loh, belahan Artemis. Ayo long, 3 lagi anjir. Jangan sampai sisa 10.000 diamond, jangan sampai GM, parah lu, lu parah, serius. Yang 2 kampret, yang 2. Ya ampun. Laknat, laknat nih, event apa sih sebenarnya? Yang satu, jangan yang dua, ya Allah, bisa nggak sih pakai teot-teot? Nggak bisa, belum kebuka guys, penjualan terbatas ya. Ayolah, satu, nice, dua langsung gitu kayak GM. Dua lagi GM, dua lagi, bisa yuk, bisa, bisa, dua langsung dua gitu, crot, dua dong. Langsung dua, A1 panahnya, A1 panah asmara, ayo. Panah asrama. Ah, sumpah itu A+nya udah berapa banyak itu gue gak ngeliat tadi. Yang dua aja juga susah guys, serius guys. Gue baru dapet 30 biji ya yang dua ya. Bayangin dari 31.000 diamond.
baru dapat 37. Ini susah, serius dah susah lu. Kebangetan game. Kalau kalian punya diamond pas-pasan kayak 15.000 sih, kalau mengacu pada red yang sama kayak gua, kagak bakal cukup, guys. Gila lo, gua dapat 15.000 ya, 15.000 diamond cuma dapat 8 material A1. Ini sangat-sangat menganjingkan sih. Astaga, ini hampir setengah jam, guys. Hampir setengah jam serius sama kayak pengejaran FOB Squid karena tidak terlalu hoki gua. Mungkin sebagian tidak akan gua masukkan gitu ya biar enggak over durasi. Anjir, anjir. Sumpah, di spam terus. Apes tiganya itu udah dapet banyak, guys, gua tadi. Kayaknya udah. Oh iya, pakai teori tuker dulu, man. Siapa tuh hoki. Oke, kita tuker ya, guys. Kita tuker nih. Bego, gue lupa, guys. Biasanya gue tuh kalau nggak hoki, nggak hoki-hoki banget, ditukar dulu jadi hoki. Aduh, udah telat banget sih. Oh, 3 material A plus, 3 material A plus ya. Nih, coba ya kita teori hoki, teori tukar, teori hoki itu. Teori tukar, apakah gue masih nggak juga sih, anjir. Ayolah, A1 panah. Panah asrama. Ini mana nge-lag banget lagi, ya Allah. Percis kayak biskuit ini, kayak begini nih eventnya. Nge-lag pas itu ya. Pas ngedraw-draw gini. Kalian nge-lag gak sih, guys? Kalau nge-lag, berarti kita sama. Bisa gak sih game? Ya Allah, udah 16.000 ini. Mau berapa? 16.000 loh, GM. 16.000. Parah nih, parah Evan. Hampir-hampir nyaringin Evo Aron, serius. Nih kart, jadi kartu mahal nih yang gue punya nih. Itu ya Allah, 3 biji panah as yang nomor 2 semua. Ya ampun, kali-kali GM A1, 2 gitu. 17.000 guys, 17.000, OTW 17.000. Gak ngerti lagi gue. Mau marah, ya Allah, udah capek gue kalau marah-marah, serius. Semoga nggak penuh nih materialnya, gue makin jengkel aja kalau penuh nih materialnya nih. Udah habis banyak material penuh, gue perlu jualin dulu gitu kan. Sebel gue, 18.000. Tuh apa sih lagi, serius ya, nggak ada hal yang nggak ada hal baik kalau kalian udah di spam material yang susah aplesnya ya. Bang, lu terlalu barbar, bang. Lu harusnya relok-relok, bacot. Serius, udah kalau nggak hoki, mah nggak hoki aja. Tuh kan, benar. Benar, GM. Disisain 10.000 nih kayak diamond gua nih. Dapat satu. Oh, sebel banget gue, anjing. Ya Allah, begini amat ya nih Evan ya. Yes, dapat dari gratis terakhir. Ya Allah. Astagfirullahalazim, kampret banget ya Evan, anjir. Gua enggak tahu lagi dah kalau misalkan itu enggak dapat dari gratis beberapa kali tadi ya. Gua dapat gratis tuh hampir 5 kali kayaknya. Setengah dari material A1 yang susah ini dapat dari gratis, guys. Kayaknya 4 kali atau 3 kali. Coba kalian hitungin ya. Nanti kasih tahu gua di kolom komentar. Loh. Aduh, kebiasaan banget anjir, bikin tegang aja lu, setan. Mane lagi, aduh, masuk ke material nih kayaknya nih. Tuh kan. Bisa gak sih GM kalau lu bikin event, jangan sampai kayak begini gitu masuk material. Ya Allah, yaudah guys, gue cepetin aja videonya. Anjir, udah habis banyak, bikin kesel juga lagi ini. Oke, sekedar fun fact aja. Setelah gue bilang gue akan jual-jualin material atau apapun itu biar bisa diambil, itu udah sekitar setengah jam yang lalu ya. Ini benar-benar membuat gue stres. Sumpah GM, tolong GM, kalau GM atau siapapun yang terkait dengan sistem game ini ya, tolong diperluas
item materialnya atau slot item material ini benar-benar bikin stres player, serius. Gue butuh setengah jam buat bisa ngambilin nih material-material yang tersimpan di tab event. Gue tahu ada gunanya tab event, cuman kalau misalkan harus ngabisin waktu setengah jam buat upgrade atau jual material, kayaknya aduh bikin stres sih. Oke, intinya ini aduh gue udah males banget sebenarnya buat ending ya. Harusnya gue udah upload aja dari tadi ya. Cuman ya udahlah, biar perfect videonya, biar sempurna, biar kalian lihat nih proses gue ngambil Evo Artemis yang gue hitung-hitung habis sekitar 18.600 diamond. Ini adalah card termahal di semua akun gue yang pernah gue kejar ya. Evo Artemis ini paling mahal. Yang paling mahal tuh sebelumnya ada Evo Ciel ya, kalau nggak salah 17.000 berapa gitu. Ini 18.600, ini benar-benar card termahal yang pernah gue kejar. Oke, langsung aja kita ambil. Gak besar banyak bacot, langsung kita pamerin ya. Oke, mungkin itu aja video pengejaran Evo Artemis yang memakan banyak banget diamond gue dan menjadi karakter atau card termahal yang pernah gue kejar selama main LGR ya. Ini aduh, semoga tidak mengecewakan kartnya ya. Walaupun udah banyak counternya, tapi tetap worth it buat kalian kejar guys, kalau kalian minta saran sama gue ya. Ya udah, mungkin kita akan bertemu lagi di next konten test drive Evo Artemis, card termahal sepanjang sejarah Kiman. Udah itu aja. Ya udah, bye, stay final. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video-video gue ya. Bye.